Salam sedulur semua. Ketemu lagi di Tulan-Tulan. Saya masih ada di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Kalau kita berbicara tentang Klaten, ada banyak situs, ada banyak umbul, ada banyak candi juga yang ada di Klaten. Saya menemukan satu umbul yang menurut saya namanya kok unik begitu. Dari sekian umbul yang ada, namanya Umbul Buto. Yang di sini Buto itu kalau bahasa Jawa itu artinya raksasa gitu ya. Buto itu raksasa. Jadi kenapa dinamakan Umbul Buto? Ini membuat rasa penasaran saya, pengen melihat apa itu sebenarnya Umbul Buto. Yuk kita telusuri lebih lanjut. Umbul berarti mata air, dan buto dalam bahasa Jawa yang berarti raksasa. Umbul Buto terletak di Dusun Jalinan, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mengapa dinamakan Umbul Buto? Karena pada mata air ini konon ditemukan patung berkepala besar dengan diameter 30 cm yang wajahnya menyerupai raksasa di pewayangan yang disebut Buto. Maka dikenallah umbul ini dengan nama Umbul Buto. Selain patung Buto tersebut, juga ditemukan tiga patung kepala yang lain, yaitu kepala burung, gajah, dan naga yang semuanya sudah tidak utuh. Umbul Buto berukuran sekitar 6x6 meter dengan kedalaman saat ini ketika saya ada di sini sekitar 3 meter. Jika musim kemarau air yang keluar tidak begitu banyak, tapi jika musim hujan umbul ini bisa terisi penuh dengan air. Lokasi Umbul Buto berada di pinggir jalan yang membelah area persawahan, dikelilingi oleh beberapa pohon beringin yang cukup tua usianya. Dasar umbul yang mengering dipenuhi oleh sampah dedaunan dan sampah plastik sisa-sisa rumah tangga. Bila diperhatikan lebih teliti, terlihat adanya sisa-sisa hasil pembakaran sampah, dan ini sungguh mengenaskan. Umbul Buto disebut memiliki nilai sejarah lantaran pernah dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air pada zaman kolonial Belanda dan pernah dimanfaatkan untuk irigasi. Cerita lain lagi, umbul ini juga difungsikan sebagai pengamanan ketika gedung lengo atau tempat penampungan minyak tak jauh dari lokasi ini terbakar. Jadi
suasananya adem. Ya, pantas banyak anak-anak yang nongkrong di sini mungkin karena suasananya yang adem. Anak-anak muda pada bermain catur di sekitar ini. Ya, kalau saudara tahu, sedulur tahu bahwa biasanya umbul itu tidak lepas dari pohon besar. Di sini pun juga demikian. Ada 4 pohon besar yang asik. Aduh. Enak, tempatnya enak. Walaupun di pinggir jalan yang biasanya kalau di pinggir jalan itu bising dan sebagainya, tapi enggak, di sini enak. Ya, sangat disayangkan umbul Buto yang bisa menjadi satu destinasi wisata itu kurang terawat, karena bisa sedulur lihat semuanya, karena di sini banyak sampah, banyak dan airnya menjadi keruh. Yuk kita lihat lagi ada apa dengan umbul Buto. Ceritanya dulu di Petan ini ada pabrik gula namanya Manis Harjo. Lalu di tempat itu ada juga dibuat gedung tempat menampung minyak atau sering disebut dengan gedung lengo, yang menjadi bagian dari pabrik gula tersebut. Nah, tempat penampungan airnya di Umbul Buto. Demikian sedulur semua, tulan-tulan saya di Umbul Buto di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Saya jadi ikut pengen nongkrong juga ini. Tapi karena memang ini, memang udaranya enak sekali. Saya ikut nongkrong dengan ditemani kopi dan makanan kecil. Kita akan ketemu lagi di tulan-tulan berikutnya. Salam.